Perkenalkan, nama saya Kevin Andre Nasibuan. Saya untuk mengikuti acara ini, saya pengen dapat pengalaman baru. Perkenalkan, nama saya Adini Salsabila. Saya berasal dari Kuarcap Kampar. Yang saya dapatkan dari Gladian Timuru ini adalah mendapatkan materi-materi baru yang belum pernah saya pelajari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davi Al-Ghifari dari Kuarcap Pekanbaru. Motivasi saya selama kegiatan ini adalah tetap semangat dan pantang mundur. Terus semoga kegiatannya ke depannya berjalan dengan lancar. Peserta Gladian Pimpinan Regu Pramuka Penggalang Daerah Riau yang berlangsung 17-20 November 2021 di Pekanbaru selalu ditanamkan kebiasaan disiplin termasuk cara masuk ke dalam suatu ruangan latihan. Mengawali sesi sore Kamis 18 November 2021, peserta menyajikan lagu daerah Aceh untuk menanamkan rasa cinta terhadap keanekaragaman lagu dan budaya nasional yang perlu dijunjung tinggi untuk menambah rasa persaudaraan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah.
Tahir luar biasa. Adik-adik tahu nggak, mereka pernah dengar cepuk penggalang? Baru akan kita dari hitungan menit. Ya, ini mudah. Cepuk penggalang. Penggalang. Mantap dan hebat. Mantap dan hebat. Tete suara lagi boleh tadi malam ya. Dua langkah ke kiri, jalan. Istirahat di depan. Adik-adik, hari ini materi kita adalah yang di depan. Apa itu? KU. Iya. Udah adik pakai semua, benar enggak? Ya. Siapa yang enggak punya TKU? Tak tangan. TKU mana posisinya? Di sebelah mana dipasang? Ya, sebelah kiri, Kak. Sebelah kiri. Berikutnya TKK ada pakai? Siap, ada. Ada. Berapa paling banyak diletakkan di lengan sebelah? Kanan. Lima. Apa yang diletakkan yang pertama apa dulu? Di mana letak yang pertama letaknya? Utama, purwa. Iya, itu kalau memang urutannya. Sekarang letak yang pertama di mana? Dekat bed Riau untuk kamu letakkan. Ayo. Pipit ada kurus tahu dulu. Loh, di mana? Oh, bisa di belakang leher boleh. Di lengan boleh. Oh, iya. Jadi di bawah ketiak kamu dia terkatanya. Enggak boleh dong ini. Sini hanya 5. Berapa? Siap. Kamu pakailah namanya sini apa namanya? Lepak. Tampan. Boleh ya. Baru pasang ke sana. Berapa yang paling tinggi pasang dulu? Yang U. Utama. Kalau udah ada yang purwa yang pasang lagi apa ya? Kalau ada utama pasang yang purwanya. Oke? Sekarang kita kasih adik soal tak banyak-banyaknya 14. Benar semua nilai 100.000. Nilai rumah kamu untuk sejarah kita kasih itu. Tertinggi adalah tadi 30 benarnya. 96,4. Tepuk tangan untuk Bu. Tak salah Bu Lili kalau tak salah ya. Anggrek. Mana anggrek? Iya, tepuk tangan untuk anggrek. Ya. Jadi ini adik ada soal 14 soal, waktu paling lama 7 menit. Berarti satu soal ya setengah menit, 30 detik. Hanya adik mencocokkannya. Nih. Soal jelas. Siap. Ya, balik kanan. Gerak. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Ya. 7 menit. Ya. Kebiasaan berdiskusi cepat dan tepat merupakan tindakan yang baik untuk melatih disiplin sambil memperkuat ilmu pengetahuan dengan sikap kebersamaan yang kompak. Yo, Ali, yo, Ali.
adik-adik anggota Gerakan Pramuka dimanapun kalian berada saat ini. Ini adalah sebagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik peserta Dian Pimpru Regu Penggalang se-daerah Riau yang berlangsung tanggal 17 hingga 20 November 2021 di Hotel Mona Plaza Pekanbaru. Nah, sekarang ini mereka sedang melakukan diskusi kelompok tentang SKU, TKU, TKK, dan SKK. Kegadian, pemimpin negu. Kegadian, pemimpin negu. Kegadian, pemimpin negu. Jangan ada seorang pun yang tertinggal. Ya, 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 ye. Yo, yo, ali, ye, yo. Perkenalkan, nama saya Kevin Andre Nasibuan. Saya untuk mengikuti acara ini saya pengen dapat pengalaman baru. Terus yang saya dapat dari kegiatan ini, saya mendapatkan teman banyak, lalu mendapatkan pengalaman baru yang belum pernah saya pelajari. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adinisa Sabila, saya berasal dari Kuarcap Kampar. Yang saya dapatkan dari Gladian Pimru ini adalah mendapatkan materi-materi baru yang belum pernah saya pelajari. Motivasi saya mengikuti Gladian Pimru ini adalah untuk mendidik karakter saya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Pramuka, perkenalkan nama saya Muhammad Davi Aldifari dari Kuarcap Pekanbaru. Motivasi saya selama kegiatan ini adalah tetap semangat dan pantang mundur. Terus semoga kegiatannya kedepannya berjalan dengan lancar dan saya bisa pulang kembali ke Kuarcap Pekanbaru dengan semaksimal mungkin dan memberikan nama baik Kota Pekanbaru. Sekian, terima kasih. Kegadian, pemimpin negu. Kegadian, pemimpin negu. Kegadian, pemimpin negu. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka.